Pemirsa, menduga adanya kecurangan di TPS, puluhan simpatisan pendukung salah satu pasangan capres mendatangi tempat penampungan kotak suara di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kericuan sempat terjadi saat massa memaksa masuk untuk melihat langsung kondisi kotak suara. Puluhan simpatisan pasangan Capres 02 Prabowo Sandi ini mendatangi GOR di Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, guna memastikan adanya informasi dugaan kecurangan pemilu. Para simpatisan memaksa agar diizinkan masuk untuk memeriksa langsung kondisi kotak suara yang disimpan di lantai 2 GOR. Reaksi protes ini adanya dugaan kecurangan pemilu bermula saat salah seorang simpatisan melihat kondisi pintu gudang penyimpanan kotak suara tidak terkunci dan didapati sejumlah kotak suara dalam kondisi terbuka. Rencananya seluruh kotak suara akan dihitung di tingkat kecamatan. Pihak kepolisian pun langsung diterjunkan ke lokasi guna melakukan pengamanan. Anggota saya, ini dia Divisi Humas dia yang harus mengecek semua kelengkapan, logistik, mengelengkap persiapan buat rapat pleno. Ya harus dibuka lah, kalau nggak dibuka. Apa nggak ada, kalau untuk netra saya cuma tiga. Jujur, netra sama adil itu aja. Untuk yang pengorbanan kami, jangan nggak.